kita koordinasi dulu dengan rekan-rekan pihak. Ibunya saking terharu, saking terharu banget. Permisi, kita mau bergeser. Iya, hari ini kita akan persiapan menjemput Peggy ya. Hari ini tidak akan menunda-nunda lagi. Siang ini ya. Jadi mohon teman-teman ya dikasih waktu dulu ya. Kita akan persiapan langsung menjemput Peggy ini. Mbak Luciana sedikit dong, Mbak Luciana. Ayo, apa yang mau disampaikan akan ketemu dengan Peggy? Iya. Kangen tuh kangen Amel bilang. Amel gak kangen banget sama Peggy. Nah, hari ini Amel bakal ketemu Peggy. Terima kasih. Dia sudah ketemu Peggy. Terima kasih untuk media-media yang sudah mengawal Peggy. Apa yang ingin disampaikan oleh Ibu, sampaikan Bu. Kita ingin berwawancara Ibu sekarang. Banyak-banyak terima kasih ya. Terima kasih sudah kembali. Terima kasih sudah pulang. Sudah cukup. Tadi ibu tadi sujud syukur ya, Bu ya. Seperti hari ini langsung akan menjemput Peggy. Iya, langsung jemput Peggy, langsung dibawa pulang. Kasihan Bu. Tidak pernah melakukan kesalahan. Kita ketemu karena hari ini kita langsung akan menjemput Peggy Setiawan ke Polda Jabar ya. Ibu, ini mau ketemu Peggy Setiawan, apa yang mau disampaikan ke Peggy, Bu? Ayo Ibu, apa yang mau disampaikan ke Peggy? Saya hanya menyampaikan karena Peggy tidak bersalah. Peggy bebas. Udah ya, teman-teman. Asep Muhyiddin. Oke. Ini doa masyarakat Indonesia. Intinya kemenangan ini bukan kemenangan Peggy dan kemenangan kuasa hukum, ya, tapi kemenangan masyarakat Indonesia. Jangan sampai ada keluarga kita yang dizolimi nantinya ke depan itu. Cukup Peggy yang terzolimi sekarang ini. Terima kasih kepada media semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.